Udah naik ke atas. Udah 10. Udah 10. Merem ya, merem. Sepatu jangan ini ngeraksar. Wah, tangga itu ada lemari. Wah. Terima kasih.
Ke Taiwan. Wah, ke Taiwan. Mandarin banget. Mau. Ini ngomongku gua enggak tahu. Mau pan. Oh, mau pan. Cuma lo. Kok sih kemarin ngomongnya jawab bilang, oh iya. Paling kemudian jawabnya di yang ini lagi lama izin apa kalau kita sampai masa enak mau wajar gue ya. Bagian ini. Ada tisu. Tisu mu ya? Di kamar mandi banyak, Mbak. Bukan itu punya aku itu. Iya, udah benar. Di paling bawah. Ini ya. Sari ini nih. Enggak, tangan ini untuk lapang ini. Sudah mirip sari ini. Mujib tangannya. Kok dia mau kebalikannya kayak kamu. Aku gimana? Tangannya mukanya tapi aslinya emang enggak. Tambahin canggung lagi. Duduk ayu kamu itu kayak gemblung. Ada tulisan itu yuk kapan nikah nganu ke kamu nggak itu nggak dipoto. Ada tulisan tulisan itu kapan nikah apa jomblo. Insyaallah doain aja pasti bakal kamu cinta sejati. Cinta sejati kayak itu apa? Ini sumur. Kalau pengen cari yang dalam di sumur. Kalau yang mau pengen. Ayo. Mencari yang benar itu susah. Karena yang benar itu belum tentu bijak. Kalau uang sing bener thank you.
Astagfirullahaladzim, ah, mangap. Ya Allah, dia bertanggung lagi di pengantin. Hari ini maunya disedotin ya. Tahu dia. Enggak, gara-gara kamu aja loh. Mangap, susah tahu. Ya gue gara-gara Ayu. Itu kan kertas. Rusak ya dia. Itulah, oh. Bulunya Ustaz Cungli. Cungli ini jauh banget. Ini belakangmu loh dari tadi. Ini belakang itu jepi nama belakon ini. Mubang. Wah, lepas lagi cincinnya, Mbak. Ikunnya di dalam kan lo kayaknya. Oh. Nampak enggak ya? Udah, ayo keluar dalam. Jadi saya cuma mewakili dari Bapak. Jadi yang paling inti Bapak itu bilang pasah cuma kepada saya untuk mewakili. Bapak bilang kepada saya, ya ini kan saya cuma mewakili aja. Yang pasah itu Bapak. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amri wahlum kutata minisah liab kawli amma badu. Langkung rumiin monggo kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dinten-dinten kanikmatan karahmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Sugeng sahingga kula lan panjenengan sami saged ngawontenaken acara ijab kabul wonten ing siang menika kanthi keadaan wilujeng boten-boten alam sabutan menapa. Salam kita sah kunci wonten ngarsan dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaping 3 nipun kranten pun ditulis toyo. Acara langsung diwiwiti mon nggih. Acara pertama kula cek dulu kelengkapane. Kalau dari bicara tanaman-nama yang jelas semuanya. Iya benar. Yang pertama ditulis nama-nama ini. Sekarang aku Bisa ketukannya mas? Ini suami toh? Namanya yang mbak apa? Jelas suara. Katong ora, Kang. Indrina. Saya juga dikasih. Katong ya. Katong. Tanda tangan sekali.
Sopian. Lahir Brebes. Saksinya. Apa nih Mas Endra? Siapa Mas Endra? Mas Endra mana? Tidak. Waktu Mas Mungkin. Ya. Persyaratan kula wasne yang pertama yaitu temanten laki-laki sudah ada, wanita sudah ada, wanita nikah sudah tadi, dua orang saksi sudah, ijab kabul sebentar lagi, mahar sudah. Mbak ini mau tanya dulu, ini waktu kesempatan buat Mbak yaitu minta mahar, kurang apa enggak? Kalau kurang harus minta sekarang. Gede banget. Lalu gimana saya mundi? Kalau pria terus tidak ada paksaan, Mbak. Ada dipaksa nggak, Mas? Mas itu tidak boleh melebihi pas. Mas itu berapa? Semuanya kalau sudah beristri 4 sudah tidak boleh menikah lagi. Kalau masih 2 boleh. Nanti setelah saya ini Mas Lang terjawab. Nanti kalau saya sudah bilang tunai itu saksi
dimohon itu menjawab sah atau tidak. Jangan terlalu lama. Kalau masnya kalau tangan saya sudah sini, mas menjawab. Masnya yang saksi kalau saya tidak datang tunai, menjawab. Ya waktu kalau profesional di satu riwa sendi amri wah dulu sudah tampil di sana ya kokoli. Kalau Allah Ta'ala di kitabil karim wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Dawuh kanjeng Nabi sapa wong sing kuwasa nafkahi wong wedok mongko panjang cepat-cepat rapi. Saat ini sing dereng ana sinten iki sing dereng nikah. Apa? Apa? Kita durung to. Yang jelas kan intine iki wis mampu semua yang jelas ini. Sing naik kanthi Nabi wis kita anggap wis mampu kabeh. Nggih, untuk diperintah untuk segera menikah. Secepat mungkin. Paman rohi pangan sunati balai sami nikah kanjeng Nabi. Sapa wong sing ora ndang nikah, ora seneng nikah, benci karo nikah, mongko ora dianggap kawulane. Kanjeng Nabi. Ngobrole sing wis bujangan. Umat kanjeng Nabi. Iki nek pengin dianggap umat kanjeng Nabi, mas nikah. Monggo kita sarang-sarang maos istighfar 3 kali sahadat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwisuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tadrihin bi ihsan. Ya Ahi Ahmad Najib Rifangi bin Goni angkah tuka wa zawwat tuka binta Indri Anggraini binti Sobyan alladhi kotbakalani fi hadal ngakti fi mahri seperangkat alat sholat dan kalung emas. Wahai saudaraku Ahmad Najib Rifangi bin Goni, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan Indri Anggraini binti Sofyan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kalung emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indri Anggraini binti Sofyan untuk diri saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas kalung emas dibayar tunai. Sah. Amin.
Amin.